selalu menjadi hiburan agar kemuridnya selain penyanyi. Itu terjangannya. Marshall, kibarkan penyerangmu. Marshall, berikan tanda bahwa kalian sudah siap untuk menyambut race selanjutnya dalam kelas MX2 Special Engine Open. Oke, sound pusing. Di lap yang pertama, Angga Sapurede! Campingan yang luar biasa oleh Angga Sapurede, RNS Rapid Race! Saksikan ya, posisi dari Angga Sapurede meninggalkan imbang agar para pasal pulau ini. Begitu jauh, tetapi dia tidak ingin memberikan gap. Bola di Bandung, dia akan menyerang. Oke, Angga Sapurede masih memimpin dengan percaya diri. RMS Racing Day. Kita lihat, pertarungan masih terus berlangsung di lap yang ketiga. Saya mencari sehingga bisa dia membuka jalan.
bukan mantan pembalap terbaik Sulawesi Selatan yang juga adalah ketua R2C. Selamat sore Kakak Robi Latukolan. Ini pembalap idola saya waktu saya masih sekolah, Kakak Robi Latukolan. Saya masih SMP dulu. Dia udah balap. Jadi umurnya berapa? Semoga dengan semakin adanya event-event open turnamen Grand Prix kita akan main baru untuk motor cross di Sulawesi Selatan. Kalian asik pada pulang. Oh, udah oke. Oh, oke. Sepertinya memperlihatkan tontonan yang menarik. Ula Oce dan Adi Joyo, pertarungan Sulawesi Selatan dengan Jawa Timur. Sementara kita pengiri kembali di barisan pertama. Angga Sabur ini di sebelah sana. Ya, masuk tikungan Umar Racing. Putar belok ke kiri di cornering RCB. Kayaknya ini udah beberapa putaran lagi yang mereka selesaikan. Utamanya sudah masuk di jempingan untuk finisher. Untuk finisher Angga Sapure. Angga Sapure meter. Wow. Oke, baik. Kita menunggu hasil bernilai positif ini untuk anak muda Kota Makassar, dan insya Allah beliau akan membuka secara resmi dan sebentar akan langsung juga mungkin menyapa para pecinta gelaran otomotif di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Betul sekali. Kami ucapkan selamat datang Bapak Wali Kota Andalan kita, Bapak Insinyur Hadi Pramono Mumantau, yang hadir di tengah-tengah kita dalam pergelaran kegiatan otomotif Kota Makassar. Baiklah, kelas MX2 baru saja berakhir, mengeluarkan pembalap dari RMS Racing Team menjadi juara satu dalam MX2 Open, yaitu Angga Sapurene.